Lepas di Madinah dan Masjidil Haram, kita tengok azan ni ada seni. Kalau kita Malaysia lain. Kalau Malaysia lagu dia, Allahu Akbar Allah. Masya Allah. Akbar. Itu di Malaysia. Pergi pula di Mekah. Allah. Allah. Pergi ke Madinah lain pula seni dia. Dia panggil sikit awal. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada kakak sekalian di Instagram, yaitu Azan Nahawan Termedu Malaysia. Ceramah Ustaz Akil Hai. Oke, mantap, lucu dan menghibur. Oke, sekedar mengingatkan buat teman-teman semua yang baru datang ke channel Cak Mujib TV, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Oke, dari Bang Muslim Bro. Oke. Ya, tonton. Sebab itu adik kakak muslimin muslimat rahimakumullah, apa yang kita nak sebut pada malam ini juga, ada orang kata Kelantan menutup semua pintu hiburan dan sebagainya. Sedangkan seni ini Tok Guru sendiri akui. Tok Guru sendiri akui dan ambo banyak jumpa Tok Guru juga di seluruh negara ini. Ambo tanya, ustaz-ustaz, ustaz zikir suka berlagu ke tak berlagu? Kata setengah Tok Guru, dia kata, ambo kalau berlagu tu roh sikit ustaz, dia zup cepat sikit. Ambo kata cantik lah, sama planet lah kita. Kata sebab lepas tasbih, lepas tahmid, lepas takbir, lepas tahlil, kalau diiramakan macam mengaji Quran. Itu sebab ada seni mengaji Quran. Mengaji Quran ni dia ada baca dia. Bila melalui ayat-ayat, contoh nama Fir'aun, hendaklah kamu baca dengan keras sedikit. Itu kata seni orang mengaji lagu lah dia. Keras macam mana? Keras ikut sesuai perangai Fir'aun laknatullahi alaihim. Mesti baca dengan sesuai dengan konsep dia. Ada seni bacaan lagu dia. Idhhab ila Fir'aun. Kalau boleh kelah-kelah lagi pasal Fir'aun tu. Mana boleh Fir'aun. Kalau idhhab ila Fir'aun kita baca dengan lagu sedih, kena adik kata? Tak kena. Dia punya, dia pun idhhab ila Fir'aun pun dalam kubur. Tak terasa apa Fir'aun dalam kubur dia akan. Mesti dengan seni. Zikir, contoh-contoh syiar, azan tu. Azan tu mengajak kita. Betul. Azan itu dengan molek, dengan cantik. Tengok fadilat kafiat seorang Bilal. Kalau kita buka At-Tanbihul Ghafilin, banyak tuan-tuan. Sepanjang mana suara Bilal, sepanjang mana banyak orang datang jemaah kerana dengar suara dia, begitu dia tidak dikurangi pahala barang sedikit pun. Allah. Itu pasal muazin jangan, ala ustaz, muazin al-Bilal, tangkap muak ajalah ustaz, buat apa nak iya-iya. Jangan. Itu pasal di Madinah dan di Masjidil Haram, kita tengok azan dia ada seni. Kalau kita Malaysia lain. Kalau Malaysia lagu dia, Allahu Akbar Allah. Masya Allah. Akbar pun bunyi memujuk tuan-tuan puan. Mari, mari, mari. Hayya ala salat. Dia pujuk tuan-tuan dan puan. Hayya 'ala solat. Allah. Itu di Malaysia. Pergi pula di Mekah. Allah. Allahu akbar. Allah.
Allah. Pergi ke Madinah, lain pula seni dia. Dia panggil sikit awak. Masya Allah. Allahu Akbar. Yang seronoknya azan Madinah dan Makkah ini, dia beza di Malaysia bila 4 subuh. Rasa tak dia kakak? Sanun lain, bunyi di sini lain sikit. Okay. Kalau di Malaysia, as-salatu khairum minan naum. Aduh. There is no break Mekah. Gi ke Mekah, as-salatu khairum tidak ni aja-aja pergi dah. Betul. Itu pasal ada satu makcik, dia tanya pada abang masa di Mekah. Dia kata, "Ustaz, wano ni Bilal Masjidil Haram ni bunyi pendek sangat." Ambang ngaji tajwid weh. 5 guru ambang dia kata. Apabila baris Fatihah bertemu dengan waw dengan ya bertanda sukun, maknanya sifat lain ustaz, kena lunak, lunak, lunak. Tapi bila mari huruf sukun mendatang, maknanya nama dah muakkaf, ada 3 huruf, namanya matli, maknanya matlunah. Kena buat lunak, boleh baca 2 harkat, 4 harkat, 5 harkat. Ini Bilal Masjidil Haram tak ada harkat, guano ustaz. Punya alimnya makcik ni daripada Bilal Masjidil Haram. Abang kata begini makcik, dalam kesenian ini banyak benda-benda yang kita tak boleh bicara soal tersurat. Ada bicara soal tersirat. Sebab itu, bila azan ini di Mekah lain, Madinah lain. Agak ambo fikir cara hujah bodoh kita satu je. Itu pasal azan subuh jangan buat lagu P. Ramlee. Pasal lunak sangat. Waktu subuh tu kan waktu bersantai. Tiba kena pula bang P. Ramlee. Allah. Tambah bila hayya 'ala solat. Hayya 'ala solat. Hai macam tu syaklah la. As-salatu khairum minan naum. Ido. Tarik selimut weh. Betul lah. Jadi kalau di Mekah, as-salatu khairum minan naum. Jadi ada kakak, sebenarnya ada seni. Itu pasal tanya makcik-makcik di belakang. Dia ada seni-seni. Betul. Dia kata ustaz tua-tua mana seni dah. Ada. Cuba suruh tidurkan budak. Lelaki ke perempuan? Perempuan. Bayi kecil dalam buah itu dia tahu. Dia pegang ni mak aku ni. Pasal lain. Dia penunjuk lain. Ha, kalau ibu muda, seni dia keluar. Ibu muda. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu muda sikit lah. Hak tua sikit. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah. Don't tidur. La ilaha. Sampai tidur budak. Seni. Betul. Berzanji marhaban. Ini seni. Cuma kita je. InsyaAllah di Kuala Kerai ni jangan lupa berzanji marhaban. Ni remaja ramai. Jangan esok berzanji marhaban langsung tak boleh. Budak-budak kita langsung tak boleh berzanji marhaban. Susah nanti. Ni budaya yang molek. Dalam UMNO tuduh kita macam-macam. Kita bangunkan budaya berzanji ni insyaAllah. Ada orang muda kata, ni apa ustaz? Teguk-teguk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Buat apa ustaz nak kemang-kemang tengkok ustaz? Kita baca macam biasa je. Eh, baca lagu mana? Baca tak payah lagu. Apa nak lagu? Sakit tekak. Baca biasa macam apa baca ya? Baca mana ke mana? Al-jannatu wa
muhasadul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alai wal padang pasih. Jadi Philip di Ramli lah dah. Ada seni dia. Allah. Begitulah kita, di mana-mana ada seni. Tapi kalau tak ada tak, kalau seni kita salah guna ke, maka jadi macam-macam dia kakak. Betul. Ah, jadi macam-macam. Tak usah kata pada orang, pada kereta pun. Itu exhaust kecil jadi exhaust besar. Itu seni lah tu. Ah, apa nama, speaker ada empat. Tambah lagi hak belakang. Gundung-gundung guntang. Itu seni dia, cara dia. Tapi kita sebagai PAS, kita tidak akan melepaskan peluang gifted from the God, iaitu pemberian Allah Subhanahu Taala kepada kita, iaitu melalui seni. Mudah-mudahan dengan cetusan seni ini dapat membawa kita balik ke mercu kejayaan, kecemerlangan sebagai sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang aman, yang makmur, dan yang paling penting mendapat pengampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan, sebelum saya menutup majlis ini, adik kakak, saya nak sebutkan beberapa sikit aja insya-Allah. Dan mungkin dalam keadaan kita masa yang tidak mengizinkan, cuma hamba nak royak adik kakak. Hari ini kita melihat bagaimana backfire balik kepada UMNO dan Barisan Nasional. Mereka buat rancangan macam-macam dalam televisyen, tapi akhirnya pemanggil-pemanggil semuanya menentang dengan keras pahaman yang dibawa oleh penceramah-penceramah dalam siri-siri televisyen RTM Raja Pengampu ini. Tapi insya-Allah taala mil aminin, dalam saat mereka menuduh mentohmah kita berbagai-bagai, semenjak hadirnya spesies yang bernama Zam-Zam ala Kazam di RTM ini, kita melihat berbagai-bagai provokasi Kelantan dalam gerhana YB Mat Sabu dengan dituduh dengan derma ini. Tuan-tuan akan mendapat di sisi Allah SWT. Tak cukup dengan itu, cerita Abejak yang dituduh sebagai mengangkat kain, macam-macam kita dengar, sehingga dituduh kepada Al-Fadhil Ustaz Bunyamin Yaakob, bermacam-macam dituduh. Tak apa tuan-tuan puan-puan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang dan Allah merancang. Perancangan Allah lebih hebat daripada segala-galanya, lebih cantik, lebih canggih, betul, lebih betul, benar dari segala-galanya. Sebab itu adik kakak, kita jangan berpatah arah, kita jangan berpaling. Sebagaimana lagu-lagu yang saya berikan dalam kaset ini, iaitu jangan berpaling. Ku takkan berpaling, bak kata lirik lagu. Ku takkan berpaling dari agamamu. Segala fitrah, hadis dan sunnah ku pasrahkan dan marilah tuan-tuan, bersyukur kita banyak-banyak lantaran kenikmatan iman dan takwa yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebagai penutup tuan-tuan, kalau kita nak mendengar amanat daripada Al-Fadhil Ustaz Taqiyuddin Yang Berhormat Taqiyuddin Hasan, inilah sebuah lagu untuk kita bersama. Mudah-mudahan siapa juga yang berjuang dalam barisan alternatif ini, inilah lagu yang sesuai bagi saya untuk kita nukilkan bersama-sama. Bak kata lagu ini, walaupun engkau akan berjalan tinggalkan kampung serta halaman, namun kami tetap doakan engkau bahagia di perjalanan. Pendek-pendek, selamat jalan kami bermada, selamat engkau pulang kembali. Kepada Tuhan tanganku tada bermohon dapat berjumpa lagi. Pendek-pendek, semoga akan memberi nikmat pada kami keuntungan, biarlah kami tinggal di sini berbahagia dalam ketaatan. Bila engkau pulang kembali, jika pusara yang kau temui, jangan ratapi, jangan sesal. Demikian suratan kita renangi. Jangan ratapi, jangan sesal. Demikian suratan perjuangan kita renangi. Oleh sebab itu insyaAllah tuan-tuan barahimakumullah, kaedah dalam Islam kata, kalau mu tak boleh buat semua, jangan tinggal semua.
berjuanglah mana-mana sudut kita dari membantu kepimpinan ulama di negeri Kelantan mempertahankan bumi Kelantan, dan kita yakin bahawasanya al-mustaqbalil Islam, kemenangan untuk Islam, dah hari ini 10 tahun dah terbukti Terengganu mengorak langkah, insyaAllah Pahang, Kedah dan seterusnya ke negeri-negeri lain, barisan alternatif akan menjadi suatu benda yang pasti kesanubari rakyat yang berbilang kaum dalam negara Malaysia setelah melihat tindak tanduk daripada mereka UMNO dan Barisan Nasional sendiri mencaca marbakan ataupun membuk-bukkan parti mereka sendiri tanpa kita boleh berbuat apa-apa. Ya, insyaAllah dengan gandingan mantap kita bersama, anda yakin dengan kesanggupan tuan-tuan perempuan untuk berhijrah mengajak rakan-rakan yang masih pekat dan lingkat dengan keamnoyannya, ajak mereka sama-sama insyaAllah dengan apa juga uslub dakwah yang kita boleh lakukan, kerana tugas kita ialah tidak lain tidak bukan kulil haq walau kana muran, cakap betul walaupun di sana ada kepahitan. Ingat kata Tok Guru, pahit itu adalah merupakan ubat bagi kita semua. InsyaAllah ta'ala nyai. Terima kasih pihak majlis. Pusing-pusing. Dulu dacing. Buah pulasan, buah rebutan. Keluar barisan. Masak. Allahu Akbar. Masya Allah. Okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi Ustadz Aqil Hai. Masya Allah sangat-sangat terhibur sekali, sangat-sangat menghibur, dan juga ada sedikit pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustadz ini, bahwasannya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menyampaikan bahwasannya kulil haq walau kana murran, sampaikan kebenaran walaupun di sana ada rasa pahit, dimana pahit itu adalah sebagai obat bagi kita. Jadi kebenaran itu perlu dan wajib kita sampaikan kepada siapa pun, karena tugas kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah gitu guys. Oke, terima kasih sudah tengok video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang mau request langsung saja DM di Instagram saya, yaitu di @cakmujib, atau komen di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.